Kabupaten Banyuwangi. Benar, baru kali ini saya masih melihat sebuah tarian, banyak jenis tarian, ada 5 kalau tidak salah. Saya berdiri di belakang dan itu bikin saya merinding. Jadi ini juga meyakinkan bahwa KKN Desa Penari adalah di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Banyuwangi Festival bertumpu pada SDM lokal, mulai aspek perencanaan, talent, hingga eksekusi. Kemajuan yang ditorehkan Banyuwangi adalah hasil kerja kolaborasi banyak pihak, menjadi modal utama untuk membentuk kekuatan guna menjalankan beragam program pembangunan. Dengan sinergi itulah Banyuwangi bisa maju berkesinambungan. Inilah Festival Budaya Nusantara. Boleh dong Banyuwangi, mana tepuk tangannya kok sepi-sepi saja. Keren. Kita pasti bangga ya, kita berada di Kabupaten Banyuwangi. Ini selalu saya ingat apa yang sudah disampaikan beberapa saat yang lalu oleh Bupati Banyuwangi, bahwa saya sepakat Banyuwangi adalah secuil surga yang ada di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Selamat Malam. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Wakil Bupati Jembrana yang hadir bersama Ibu, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang kami hormati segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Napa hadir Pak Danlana, terima kasih. Pak Danim juga hadir, terima kasih di sini. Dan tentunya yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Jembrana, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dan Lumajang, Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan. Dan juga turut kami menyapa yang kami hormati Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh kontingen budaya dari Kabupaten Kota dalam pagelaran Festival Budaya Nusantara. Tentunya saya menyapa untuk masyarakat Banyuwangi tercinta yang hadir pada malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam acara Festival Budaya Nusantara Muhibah Budaya Rabu 1 Juni 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, agar acara ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar serta berkat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Abdullah Fauji. Disilakan. Saling mengenal satu sama lain adalah keuntungan bagi kami.
bangsa Indonesia yang telah dinikmati kita. Maka kuatkanlah tekad kami bersama untuk memperkokoh persaudaraan, persatuan, dan kekeluargaan melalui acara Muhibah Budaya Nusantara tahun 2022 di Kabupaten Banyuwangi. Sukseskan niat baik kami, kabulkan permohonan kami, selamatkanlah kami semua di dunia dan akhirat. Rabbana sahil umurana wa hafil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana jama'na jama'a rahuman. Rabbana inna nas'aluka rahmatan wa rahmatan wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban an-nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Banyuwangi sebagai daerah yang dikenal dengan kekayaan seni budaya terus mengemas potensi tersebut ke dalam ajang Banyuwangi Festival. Mulai atraksi seni budaya, pesona alam, hingga tradisi-tradisi lokal yang menginspirasi untuk difestivalkan. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yanuar Tobramuda, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Bupati Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Banyuwangi yang baru saja hadir dengan kita, yang saya hormati segenap forum pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi, Pak Dandim, Pak Danlanal, Pak Kapolres yang mewakili Pak Agung, matur nuwun. Yang saya hormati Pak Kajari Kota Tanjung Pinang, tepuk tangan untuk kita semua. Akrab dipanggil Mas Joko, lari using asli. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Wakil Bupati Jembrana beserta Ibu. Yang kami hormati segenap rekan-rekan Kepala Dinas Muhibah Budaya yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman dari Kabupaten Jembrana, mana Kabupaten Jembrana? Teman-teman dari Kabupaten Situbondo, Situbondo? Teman-teman dari Kabupaten Lumajang? Lengkap dengan rombongannya Bu. Teman-teman dari Kabupaten Tanjung Pinang, Tanjung Pinang sudah mulai tadi pagi hadir sampai besok insya Allah. Teman-teman dari Kabupaten Pamekasan, Pamekasan. Dan yang terakhir dari teman-teman dari Kabupaten Banyuwangi, tepuk tangan untuk kita semua. Yang kami hormati juga Bapak Asisten 2 Sekda Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati rekan-rekan Kepala SKPD yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Kegiatan malam ini tentu sangat membanggakan buat kita semua. Sebagaimana petunjuk Ibu Bupati Banyuwangi dan seluruh komponen dan keinginan masyarakat Banyuwangi pada bahwa malam ini adalah malam pertama semenjak terakhir tahun 2019 sebelum pandemi, kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang setiap malam minggu diselenggarakan oleh pemerintah daerah di tempat ini. Ini adalah kegiatan yang pertama selesai pandemi dan menurunnya pandemi diselenggarakan di tempat ini. Semoga ke depan setiap malam minggu nantinya kita bisa menggelar kegiatan ini untuk menghibur dan menggerakkan ekonomi masyarakat Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Kami laporkan kepada Ibu Bupati bahwa kegiatan hari ini akan berlangsung selama 2 hari.
hari ini nanti akan dipersembahkan persembahan kolaborasi dari Muhibah Budaya Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jebrang, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang, termasuk Banyuwangi. Besok, Kamis malam, kita akan menyaksikan kolaborasi kota atau negeri kata-kata, gitu ya kira-kira ya. Karena banyak pantunnya, Bu. Negeri kata-kata Tanjung Pinang dengan kolaborasi dengan seni budaya Banyuwangi untuk besok hari Kamis malam Jumat. Sehingga dengan demikian, kita berharap bahwa kolaborasi antar seni budaya ini menjadi bagian besar dari Banyuwangi Report yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, oleh Bupati beserta Wakil Bupati Banyuwangi, yaitu harmonisasi. Yang kedua juga merupakan cita-cita dan komitmen dari Banyuwangi Report, yaitu meningkatkan pemulihan sektor ekonomi. Maka malam hari ini kita lihat bahwa warung-warung, ya pedagang-pedagang dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, termasuk sanggar-sanggar seni, mendapatkan rezeki dari kegiatan hari ini. Inilah wujud dari Banyuwangi Report yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, bertepatan dengan Muhibah Budaya pada hari ini, sengaja kita pilih, Bu, pada tanggal 1 Juni bertepatan dengan lahirnya Pancasila. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah perwujudan dari persatuan, sila ketiga persatuan Indonesia, inilah wujud kebersamaan. Bagaimana Sabang dan sampai Merauke, hanya 6 kabupaten kota kita bisa berbuat seperti ini. Bagaimana kalau kolaborasi ini bisa kita tingkatkan ke depan jauh lebih baik lagi. Tentu Muhibah Budaya adalah bagian kecil dari cerita panjang tentang festival di Banyuwangi. Ada 99 festival yang akan kita selenggarakan sampai Desember nanti. Jadi Pak Joko tidak hanya segera malam ini, jadi malam-malam pun kami siap menerima Pak Joko untuk kembali ke Banyuwangi. Ini orang Banyuwangi asli, Bu, dan insya Allah banyak berkiprah di daerah. Semoga kita berharap nanti balik ke Banyuwangi untuk memperbaiki Banyuwangi bersama-sama dengan kita semua. Saya kira itu yang dapat kami laporkan pada Ibu Bupati dan seluruh hadirin sekalian. Selamat menikmati sajian dan mohon perkenan Ibu Bupati memberikan sambutan arah sehingga kegiatan ini betul-betul bermakna untuk peningkatan ekonomi sekaligus menjaga harmoni di Kabupaten Banyuwangi. Matur nuwun, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila teknologi yang waridu walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Santi. Bapak Ibu.